Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hari ini Selasa 9 Februari 2021 dan hari ini, bukan hari inilah. Sejak bulan 2 ni Mega Mall dah start slow. Business dah start slow, orang pun dah tak banyak cari laptop. Laptop pun kalau orang cari tak ada stok. Printer pun sama. Sebab sekarang ni ramai orang nak pakai laptop PC semualah. Kalau kita tengok belah sini pun nampak PC pun banyak yang dah tak ada. So kita terpaksa satu PC sambung dengan dua monitor. Macam monitor ni pun kita share sekali dengan all in one ni. So kalau tengok banyak-banyak PSU ni punya kotak, sana ada motherboard ASRock. Lepas tu dalam ni ada Ryzen 7 punya kotak processor. Kalau ikutkan 2-3 hari lepas, kita punya geng kat Mega Mall ni tolong pasangkan PC lah. Aku tak berapa erti pasang PC. So technician kita pasang. So dah siap pasang, dah hantar kat customer lah. So kalau ikut, kita ada barang baru daripada Technic. Okay, ini adalah automatic sensor foam hand washer. Okay, yang ini kotak dia lah. So kita tengok yang dah keluar kotak punya kejap. So ini barang dia. Simple je, agak berat juga. Dia guna bateri AAA tak silap aku, 3 biji. Macam korang kalau dekat rumah ke atau kat kedai ke, kalau korang nak satu mesin automatic dispenser untuk hand sanitizer ke, untuk air sabun ke apa ke, korang boleh guna ni lah. Sebab dekat bawah dia ni, ni ada corong dia. Lepas tu ini sensor dia. So bila kita letak tangan, dia akan pump keluar lah dia punya ejen pencuci. Kalau tulis kat sini foam hand washer, tapi sebenarnya korang boleh je isi macam hand sanitizer yang jenis liquid punya ataupun air sabun ke dalam ni, tak ada masalah. Selagi benda tu liquid yang mudah mengalir, dia boleh pump. Korang jangan letak gel je. Kalau yang gel punya hand sanitizer tu, dia tak kuat untuk nak pump keluar. Dan dari segi design dia nampak cantik lah, nampak modern. Simple je, korang boleh letak dekat atas meja ke. Korang, kalau korang ada kedai, korang boleh letak kat depan kedai. Tapi make sure korang lekat lah sikit kan. Tak depan kedai kan, hilang je kena rembat. So sekarang ni pun dah dekat-dekat raya Cina macam biasalah. Limau pasti ada. Belakang, 3 kotak lagi. So sekarang ni Kak Yong pun tengah pergi beli makan. Aku pun menunggu makanan lah. So insyaAllah lah, kalau ada masa kejap lagi kita jumpa lagi. Tata. 3 hours later. Cak. Sekarang sudah pukul berapa? Sudah pukul 5:37. Aku ada satu laptop yang aku nak kena upgrade SSD. Yang ini customer regular lah kan. Laptop kat sini dekat 12 ada beli. So hari tu dia dah ada upgrade satu laptop sebiji macam ni, SSD juga. So ni lagi sebiji nak upgrade. First kena buat backup dulu. Lepas tu yang ini pula, yang ini Kak Yong punya laptop lah. Kak Yong jual refurbished punya laptop. Yang ini dah upgrade SSD, so sekarang kita dah install dia punya Windows. Ini tunggu update sahaja. So kalau ikutkan, semalam aku ada buat button box 4.0. Okay, button box untuk aku punya game lah. Aku main game Euro Truck Simulator 2. Dan sekarang American Truck Simulator pun aku main juga. Dengan Atuk Jawa semua. So button box yang aku guna yang paling baru ni, material dia adalah plastik. Aku gunakan apa ni, dipanggil electronic project box. Okey, electronic project box yang saiz yang aku guna, tak silap aku panjang darab lebar dia 200mm x 120mm. So saiz tu dia tak besar tak kecil sangat, ngam-ngam lah. Aku letak 8 button. Lepas tu aku plan nak letak 3 rotary encoder. Cuma masalah dia yang rotary encoder tu belum, aku belum 100% boleh pakai lagi sebab dia ada problem sikit. Sebab bila kita pulas ke kiri dengan ke kanan tu, dia register button yang sama. Sepatutnya pusing ke kiri button lain, pusing kanan button lain. Tapi yang ni dia register button samalah. Jadi mungkin yang ni aku kena selidik balik lah. Selidik balik dah macam menteri dah rasa. So sekarang pun aku nak settlekan laptop ni. Rasa tak ada apa dah kot kan. Kita jumpa pula lain kali insyaAllah. Bye bye.